Hey guys, jadi pada video kali ini aku pengen makan nasi kebuli. Nah, di sini menunya nasi kebuli dengan ayam goreng. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya di presto dulu, jadi tulangnya lebih empuk dari ayam yang digoreng biasa, yang diungkep biasa. Yang hitam ini sebenarnya dia nggak ada kaitannya sama nasi kebuli. Dia itu bumbu bebek, cuman gue masukin sini aja buat penambah rasa. Wah, rempah-rempahnya mantep banget nih. Karena ayamnya gede ya, ukurannya lebih besar dari yang biasanya. Kita pakein bumbu bebek. Ini nasi kebuli bakal lebih mantap lagi kalau ada sambalnya sebenarnya. Cuman tadi karena kebetulan habis, sambal bebek juga habis. Jadi ini polosan deh, gak pakai sambal. Nah, ini yang gue bilang tadi kan ayamnya di presto dulu. Jadi kalau bagian paha atas biasanya yang bagian ininya tuh nggak bisa dimakan. Tapi beda guys kalau yang ini. Lihat ya. Bisa dimakan semua. Faktor lain kenapa gue bisa makan, karena gue suka makan tulang juga sih sebenarnya. Nih kulit nih, pecinta kulit. Suapan jumbo.
Mantap, Pol. Wah, gak kerasa nih, udah mau habis aja nih. Suapan terakhir, guys. Oke guys, jadi nasi kebulinya udah habis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen kalau kalian suka, dan tunggu konten-konten gue selanjutnya. Dadah. Hey guys, jadi pada video kali ini aku pengen makan nasi kebuli. Nah, di sini menunya nasi kebuli dengan ayam goreng. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, jadi pada video kali ini aku pengen makan kebab monster. Nah, ini kebab monster, gue beli yang varian baby monster chicken mentai. Langsung aja kita makan kebab baby monster chicken mentai. Selamat makan guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahin saus Indofood ekstra pedas biar lebih pedas. Suapan terakhir. Hai guys, jadi pada video kali ini gue pengen makan Lemonilo Korean Spicy. Mmm.